kita lihat dari bawah dan kita membunuh skeletonnya buat dapetin XP anjir. Sekarat gua coba. Oke, guys, kembali lagi di Domificraft dan hari ini gua mau lanjutin Minecraft Survival Pocket Edition Indonesia. Hey, yes. Oke, guys, di episode kelima kali ini gua mau membuat kenapa gua ada di tempat spawner ini, gua mau membuat XP farm tool yang ada di judul, guys. Yay. Oke. Sebelum itu, gua ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar buruknya gua udah record episode kelima. Ya lumayan lama sih, baru setengah doang, udah setengah. Udah gua kasih air untuk membuat spawner ya. Filenya korup, guys. Tiba-tiba recordernya selesai dan pas gua buka ya error alias korup ya. Elah. Tapi enggak apa-apa, yang penting gua bisa benerin lagi. Gua rapihin. Waduh. Oke. Di sini gua pakai add-ons yaitu position apa sih? Next level. Next level untuk gunanya untuk mengukur ketinggian, guys. Saat kita mining, misalnya mining kayak gini. Jadi ketahu, guys, ketinggiannya tuh 685,23. Nah, 24-nya itu 23 nih kan, 23-nya itu ketinggiannya, guys. Jadi gua mudah mendapatkan diamond. Misalkan diamond kan rata-rata di ketinggian 11. Jadi gua mudah untuk mendapatkan diamond ya. Oke. Okay. Dan langsung aja kita membuat spawner-nya. Oke. Okay. Cobblestone sendirian ini. Oke, okay, gua cek dulu apakah record-nya ke-record. Gua trauma. Gimana lah gitu. Oke, berjalan. Oke, langsung kita buat. Caranya gampang, soalnya gue udah tahu. Kita tinggal gini, jarakan kan harus 4, karena ini udah ada blok. Gue pakai cara gue sendiri sih. Ya, kalau udah ada blok, kita pastiin aja, kita tumpukin jadi seperti ini. Oke, ini cara yang simple, guys. Oke, terus kesini, terus ke sini. Oke. Okay. Terus ke sini. Sampai melewati semuanya, guys. Jadi dengan baik kita menutupi area semuanya ini. Oke, okay, ini. Ini. Oke, okay, habis cobblestone-nya, coy. Udah kelewatan anjir. Oke, jadi semuanya seperti ini dan kita tinggal sisain yang tengah-tengahnya buat skeletonnya berjalan di air. Asik. Oke, langsung gua speed up aja ya. Oke. Oke, guys, ini spawner yang udah jadi, tinggal dikit lagi yaitu tinggal matiin torch-nya. Dan ini sebenarnya ya sedikit cara gua sebenarnya lihat di YouTube cara-caranya, tapi gua sedikit make cara gua. Oke, okay? Dan ini ruangan ininya udah jadi dan gua buat tangga ini dari arah hopper tuh gua gak 4 dan ini gua buat naik. Gua bingung sebenarnya tadi naiknya lewat mana, gagal-gagal mulu. Dan ini harus dikasih torch, guys, soalnya jaraknya 3
sini baru belum 4 kalau dihancurin sini. Gue ngelag ya. Nah, baru 4 di sini. Oke. Okay. Oke, tinggal kita matiin aja torch-nya. Dan di mana ini letak torch-nya? Ini bukan. Oh, bukan, coy. Sini. Oh iya benar. Oke, kita hancurin dan kita udah siapin kacanya ini. Oke, coy. Aku matiin dulu dah. Bam. Gila. Keren dah. Oke, ini ya. Waduh, jatuh. Gara-gara nge-lag coba gua jatuh. Oke. Kita lihat dari bawah dan kita membunuh skeleton yang buat dapetin XP anjir. Sekarat gua coba. Oke, ini roti. Waduh. Sabar, coy. Makan roti dulu kita. Dan ya guys, tadi sebenarnya jujur aja guys, tadi sebenarnya gue gagal lagi nge-record kedua kalinya. Oke, sebenarnya gue belum matiin tadi, udah matiin, udah gue record. Korup lagi. Ya udahlah, gue ulang aja lagi. Gue pasangin torch dan gue matiin. Anjir. Gue itu lah pokoknya udahlah, mati lo. Makanya XP-nya tiba-tiba 13. Mana mungkin gue bohong lah sama kalian. Mati aja lo. Aduh, gue udah lama sebat guys. Sumpah, sorry guys kalau misalnya episode ini ya kagak seru lah. Soalnya gue lama sebat korup 2 kali coy. Aduh deh. Kok gini ya? Udah bodo amat. Oke, inilah spawnernya. XP farmnya udah jadi, oke. Tinggal gue penutupan dulu. Oke, guys, mungkin cukup sekian ya di episode kita kali ini, episode 5 ini. Mungkin menurut kalian kagak seru karena gue udah lemes guys, sorry aja. Ya gara-gara inilah korup 2 kali. Oke, jadi maklumin aja ya. Dan kalau kalian mau lanjutin lagi nangkap survival ya, mungkin di episode ke-6 gue mulai udah seru, semangat. Oke. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Anjir, gue digebuk. Channel DomiviCraft ini, oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wey, bye-bye. Yo, fair boy, bye-bye, guys. Ini saya Vivam ya. Oke, bye-bye.